Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Semoga senantiasa terjaga stamina dan kebahagiaan. Top Jer selalu, kerabat-kerabat RJC dimanapun berada. Oke, Jer. 4 hari lalu, Rumah Hitam Jer Channel sudah upload, sudah posting kedai bangku cadangan Kebaca Cafe. Ya. Nah, ini Kebaca Cafe ini salah satu dari ikhtiar kita juga dari Rumah Hitam Jer Channel ya. Sengaja saya buat sebagai laman untuk duduk-duduk sambil ngopi, sambil makan lontong malam hari dan macam-macam ya. Sambil berdiskusi tentunya bagi siapa yang duduk-duduk di Kebaca Cafe ya, kedai bangku cadangan. Saya sudah lengkapi salah satu fasilitas di kedai bangku cadangan, itu panggung untuk orasi dan baca puisi, monolog boleh, stand up komedi boleh, apa saja boleh, persembahan-persembahan yang ringan-ringan ya, tapi mengedepankan cita rasa dan intelektualitas. Nah, panggung Kebaca Cafe ini kita buat dari bahan bekas ya, dari keramik limbah ya, yang sengaja kita kumpul ke toko keramik, mana keramik pecah yang nggak dibuang kita buat jadi panggung. Nah, tapak panggung itu sendiri gorong-gorong dia, apa saluran air yang sudah tidak terpakai, kemudian kita timpa dengan semen, lalu baru kita keramik. Harapan kita, saya terutama, ini menjadi salah satu fasiliti lagi di komunitas seni Rumah Hitam juga. Insya Allah, 3 bulan sekali jika suasana semakin baik ke depan, kita nak coba buat lomba baca puisi, lomba orasi, dan mungkin juga sekali-sekali masa nanti juga ada lomba stand up komedi. Tapi yang insya Allah yang tentu akan kita tunaikan setiap bulan adalah kembali menghidupkan Rumah Hitam Batam Berpuisi yang sudah hampir 3 tahun mati suri pasal COVID-19. Dan ini mudah-mudahan kita sudah bisa melaksanakan kembali, tentunya dengan kerabat-kerabat semua yang berkenan hadir, yang berkenan setiap bulan sekali, minggu pertama ya, pekan pertama setiap bulan insya Allah kita buat lagi Rumah Hitam Batam Berpuisi. Dan kita juga menjemput kerabat-kerabat dari Majelis Penulis Batam ya, dan sesiapa saja tetamu-tetamu yang datang malam pada gelaran Rumah Hitam Batam Berpuisi bisa ikut di baca puisi di panggung Kebaca Cafe ya, kedai bangku cadangan. Kita sangat berharap Kebaca Cafe ini berkembang menjadi laman istimewa bagi warga Batam, khususnya yang berdomisili dekat Sekupang. Tapi yang dari mana-mana pun tentunya tidak kita tutup untuk datang untuk meramaikan Kebaca Cafe. Dan di seputaran Kebaca Cafe ini juga sedang saya rancang, dan insya Allah akan segera kita lengkapi lagi perlengkapan-perlengkapan lainnya untuk menjadi sesuatu yang bisa dinikmati dan bisa direnung-renungkan. Banyak kalimat-kalimat puisi saya nanti, sajak-sajak Rumah Hitam akan saya pajang di situ dalam bentuk pamflet-pamflet ya, yang tentunya bahagian dari konsep Kebaca Kedai Bangku Cadangan ya, Kebaca Cafe. Apa lagi ya? Tapi sejauh ini memang kita mencermati tidak ada fasiliti yang mengedepankan nilai-nilai budaya ya, sastra terutama di Batam khususnya ya, apalagi di wilayah Sekupang yang hidup setiap bulan menggelar baca puisi atau diskusi macam-macam terkait dengan nilai-nilai estetis, nilai-nilai kearifan, nilai-nilai sejarah sastra. Dan Kebaca Cafe juga kita siapkan ruang untuk forum-forum diskusi. Dan selain baca puisi, pada jadwal-jadwal tertentu nanti kita akan coba menggelar
forum-forum diskusi kecil tentang berbagai hal ya, terutama tentang seni dan budaya. Karena kehidupan itu tidak bisa lepas dari kebudayaan, dan kebudayaan itu adalah kehidupan itu sendiri, ya kan? Dan kita akan berbincangkan di Kebaca Kafe tentang hal-hal yang sedang dan yang mungkin terjadi dan yang telah terjadi sebagai catatan sejarah. Mudah-mudahan kerabat-kerabat RJC yang berdomisili di Batam khususnya boleh singgah sekali-sekali masa atau kapan saja, siang malam. Dan salah satu andalan dari Kebaca Kafe adalah lontong PMS. Nah, ya, bukan lontong apa, lontong PSM, bukan PMS, PSM. Pagi, siang, malam. Jadi setiap pagi, siang, malam selalu tersedia lontong. Macam mana rasanya, seronok lah. Saya sudah coba juga tuh, masakan dari koki Kebaca Kafe itu ya. Dan insya Allah tempoh hari ada satu kerabat tetamu yang datang makan lontong sampai dua kali je malam tuh. Selang setengah jam lagi, selang setengah jam saja minta lagi satu piring. Pertama minta satu, setengah jam kemudian minta satu lagi. Ini pertanda baik lah, mudah-mudahan ya, artinya diminati. Selain jamuan-jamuan lontong, juga ada nasi sop rau ya, nasi sop rau. Ada lagi menu apa, minuman andalannya esramil. Esramil ini macam mana seronoknya juga boleh dirasa nanti ya. Ada macam-macam juga ya, ada teh tarik, ada teh telur. Macam jualan jadinya. Oke, saya kira itu jar ya. Ini saya hantar, kita sengaja hantarkan tentang fasiliti yang baru kita buat di Kebaca Kafe, panggung untuk baca puisi, orasi dan apa saja. Cuap-cuap boleh, tegak borak boleh, ya, stand up comedy. Saya kira itu Rumaitam Jer Channel. Mudah-mudahan kerabat-kerabat RJC senantiasa top jer selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.